Giska Dumelia. Sekarang gue lagi ada di Klinik Derma Pro Jakarta dan kita mau ngelakuin perawatan. Ikutin gue. Hari ini pertama suntik kromosom, terus setelah itu di anestesi mukanya karena harus di laser dan filler untuk pelipis sama skin booster dan dikasih terakhir serum buat yang dari Amerika buat mencerahkan dan bikin glowing. Kalau suntik kromosom memang kan harus setiap minggu ya, harusnya sampai 3 kali karena dia mau ngejar supaya tahannya 3-4 tahun. Cuman kalau misalnya perawatan yang lain kayak laser gitu kan memang kita sesuaiin sama jenis kulitnya Giska. Kalau misalnya Giska lagi runtusan ya kita kasihnya laser, terus kayak tadi kering kita kasihnya skin booster. Emang tiap jenis perawatan itu terorisme sih ya, disesuaikan sama kondisi pasien kayak itu waktu dia datang. Cuman yang memang harus berturutan sih yang suntik kromosomnya gitu. Kalau laser kecuali memang dia datang lagi jerawatnya parah ya kita saranin buat ambil paket. Tapi kalau kayak di sekarang emang karena dia memang lagi capek, kondisi kulitnya lagi nggak bagus, jadi kita itu biasanya seasonal aja, pas waktu datang baru kita saranin. Buat yang mau dapat hasil yang bagus ya emang harus berani keluarin uang gitu. Untuk suntik kromosom itu untuk 3 kali suntik 40 juta. Tapi hasilnya langsung kelihatan banget kok. Karena aku kan naik kuda jadi kayak kusam, sering kena matahari. Pas suntik kromosom ya kelihatan emang cerah aja gitu. Sampai kukuku jadi bagus, rambut juga. Karena efeknya ke rambut, ke kuku.